Hai, generasi anti hoax, berjumpa kembali nih ya bersama Miss yang paling kece, gaul dan juga funky pastinya. Dan Miss juga kembali lagi nih ke sini untuk menayangkan nih ya tayangan berfaedah nih supaya generasi anti hoax makin pintar nih yang memilah-milih informasi yang beredar di luaran sana. Oke deh. Nah, ada nih ya 5 hoax yang pastinya nih udah membuat kita ketar-ketir dan juga resah gelisah. Pastinya nih ya, semoga habis ini nih generasi anti hoax bisa langsung nih ya menyikat semua itu informasi-informasi yang gak benar itu dari timeline jagat maya ini ya kan. Oke deh, langsung aja kita saksikan ya tayangan yang berikut ini. Cus! Hoax pertama datang dari informasi yang agak ngeri-ngeri sedap nih. Katanya udah ramai kabar tentang ramalan Indonesia akan dikuasai PKI tahun 2030. Wow, apakah betul ya? Nah, rupanya setelah ditelusuri, kabar ini adalah kabar bohong alias hoax. Pernyataan seorang pakar sejarah Indonesia dan peneliti utama LIPI yang mengatakan bahwa isu kebangkitan PKI itu sendiri bahkan hingga saat ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Isu tersebut sengaja dihembuskan kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi politik dan juga isu kebangkitan PKI masih berada pada perbatasan fakta dan alat propaganda. Makanya nih, kita kuatkan terus ideologi Pancasila sebagai benteng terhadap ideologi lain yang bisa menjadi ancaman bangsa aja nih ya warganet. Lanjut lagi yes, udah beredar nih potongan chat percakapan dari platform WhatsApp yang memperlihatkan seorang anggota Polri bernama Bribtu Anton Sihotang mengirimkan pesan yang berisi hinaan kepada TNI. Isinya gini nih, biarkan kepolisian jaya dan memegang kendali agar TNI tidak songong lagi. Biar lemah muak dengan TNI. Ada apa ini terus-terusan mengadu domba TNI Polri yes? Tenang-tenang, kabar ini sudah dipastikan hoax kok. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono memastikan foto yang telah beredar tersebut adalah hoax. Ia juga bilang kalau cara yang dilakukan pelaku adalah dengan membuat akun WhatsApp yang seolah-olah menampilkan nomor dan nama korban, yaitu Bribtu Sihotang dengan menggunakan nomor telepon yang lain. Haduh, jangan mau diadu domba ya warganet. Kabar selanjutnya nih, katanya udah ditemukan korban yang terseret ombak di Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar melalui video-video yang tersebar di media sosial maupun grup-grup WhatsApp. Karena menurut Kasubag Humas Polres Blitar, Ibtu M. Burhanuddin menyampaikan kalau unggahan tersebut adalah hoaks atau berita bohong. Pihak BPBD Kabupaten Blitar melalui akun Facebooknya menyatakan video yang beredar tersebut bukan kejadian di Pantai Pangi, melainkan kejadian di Lampung dan Malang. Okelah, kita moving on ke kabar selanjutnya yes. Ada lagi nih katanya tren baju motif banana. Hati-hati itu modus kampanye LGBT. Katanya sekarang di berbagai online shop sudah dijual kaos-kaos banana eat banana, bahkan digamis, tas, handuk, sepatu, dan lain-lainnya. Pisang kok makannya pisang ya? Tapi faktanya dilansir dari bontangpost.id, nggak semua hal yang berkaitan dengan gambar pisang itu identik dengan LGBT. Misalnya kampanye yang mengunggah foto bersama pisang yang dilakukan oleh pemain bola Eropa. Dukungan tersebut dilakukan untuk mendukung gerakan anti-rasisme. Kelompok LGBT memang pernah memasarkan kaos yang bergambar pisang yang diberi nama Funny Rainbow. Tapi tidak semua gambar pisang itu identik dengan LGBT loh warganet. Harus diwaspadai nih biar gak apa-apa dikaitkan dengan hal-hal negatif terus ya. Terakhir nih, udah beredar viral di Facebook berisi informasi 1 bulan sebelum serangan jantung, tubuh memberikan 6 tanda ini. Haduh, bener gak sih? Kok Miss jadi ikut deg-degan ya? 6 tandanya yang akan muncul katanya sih kelelahan ekstrim, gangguan tidur, sesak nafas, gangguan pencernaan, perasaan cemas berlebihan, dan lengan lemas serta berat. Apakah benar nih ya? Tenang nih, Miss udah klarifikasi ke pakarnya langsung. Faktanya dokter Diana Sarasvati SPJP, dokter spesialis jantung, menjelaskan bahwa serangan jantung itu mendadak dan tidak bisa diprediksi terlebih dahulu, serta harus dibuktikan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Sebab keluhan tersebut itu juga bisa terjadi pada penyakit lainnya. Jadi udah jelas nih ya warganet, jangan mudah terhasut sama hal-hal yang belum jelas kebenarannya kayak gini ya.
Nah, itu dia nih ya, generasi anti hoax, 5 hoax yang udah bikin Miss terkejut dibuatnya. Aduh. Miss bingung nih, gimana sih caranya ngehalau hoax-hoax yang semakin berkeliaran di luaran sana itu. Tapi pastinya nih ya, Miss akan setia nih ngingetin generasi anti hoax supaya semakin pandai dan gak terjebak dalam jurang ke hoax-hoaxan itu, ya kan. Pastinya nih ya, Miss juga mau ngingetin nih ya kepada generasi anti hoax agar selalu waspada ya kalau menemukan nih informasi yang di depan-depannya tuh ada suruh nyebarin, terus sumber-sumbernya nggak jelas dari mana, dan juga isi pesannya itu bersifat provokatif. Nah, biasanya itu udah harus dicurigain tuh, itu hoax atau bukan ya. Pokoknya selalu waspada ya kan. Oke deh, sekian dulu ya perjumpaan kita pada episode kali ini. Mie goreng kornet, mie nyata iti. Para warganet, selalu hati-hati. Yuk, bye-bye.